Asik. Ya, kick off babak pertama sudah dimulai. Sementara ini SSBS tidak melakukan serangan, dapat diserang oleh SSBS SCC. Pemain bernomor punggung 16 umpan kepada pemain bernomor punggung 20. Masih utak-utak membawa bola, ya. Menyisir dari sayap, umpan balik kepada tengahnya, ya. Umpan masuk tapi berhasil dikuasai lagi oleh pemain S3. S3 mencoba membawa sayap, ya. Proses dari sayap, oh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain S3. Berhasil diintercept oleh pemain-pemain SCC. Seru sekali saudara-saudara. Ya, berhubung tidak bawa kamera, jadi tidak ada jebret-jebretan. Ya, kedua tim menunjukkan kualitas tekniknya. Bermain dengan semangat yang sangat tinggi. Umpan jauh ke sayap kiri masih kosong. Umpan lagi ke tengah, ya, berhasil diintercept. Ya, berhasil dikuasai oleh penjaga gawang SSBS. Ya, memberikan komando kepada teman-temannya. Dari sini tidak kedengaran bunyi apa? Ya, langsung sudah ditendang oleh kiper. Kiper melakukan build up pada pemain belakang. Ya, masih di bawah. Ya, mencoba mencari temannya. Aduh, ternyata salah umpan yang terjadi. Lepas dari pemain-pemain S3 masih bisa dikuasai oleh pemain belakang. Ya, hampir bahaya saudara-saudara, masuk ke pertahanan S3. Ya, umpan kepada teman, datang pemain S3. Ya, ternyata terjadi tendangan sudut yang akan diambil oleh pemain S3. Ya, ada pemain S3 yang mendekat. Ya, dikasih umpan. Masih berusaha melewati. Ya, wall pass dengan temannya. Masih lolos. Iya, umpan tarik hampir saja. Iya, shooting ke depan gawang. Iya, hampir saja saudara-saudara. Masih melambung sekitar beberapa senti dari gawang sehingga skor sementara masih tetap 0-0. Seru sekali. Sementara pemain-pemain SCC mencoba mengembangkan permainan dengan lebar lapangan. Sayang sekali berhasil dibentuk oleh pemain SCC. Ya, lemparan ke dalam lapangan SCC dengan kostum besarannya biru-biru. Ya, back pass yang sangat perhatian. Rumputnya wes, abu-abu coy. Ke dalam oleh SSBS3. Ya. Ya, terjadi perebutan bola. Ya, masih berutang untuk pemain kembali ini. Nah, saya. Iya, masih bisa berutang kembali lagi dengan S3. Mencari teman, ya, umpan back pass ke belakang. S3 melakukan serangan lewat sayap kiri. Ya, dengan pemain kurus lincah berusaha melewati satu pemain. Ya, lolos saudara-saudara. Nah, ternyata ya, back pass kepada pemainnya. Masih terjadi perebutan, bisa di intercept oleh pemain SCC. Ya, dengan kecepatannya, ya, masih dikuasai oleh pemain SCC. Ya, melakukan goal position yang bagus. Ya, dengan usia yang masih 3 bulan sudah melakukan teknik-teknik sepak bola yang sudah bagus saudara-saudara. Ya, umpan lagi kepada temannya. Masuk ke tengah, ya, pemain dengan nomor punggung 10. Ah, sayang, terjadi pelanggaran saudara-saudara. Sehingga terjadi tendangan bebas untuk SCC. Sementara skor masih 0-0. Tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain S3.
CC dengan nomor punggung 9. Ya, sementara masih skor 0-0, pemain S3 melakukan mencoba untuk membuka pertahanan lawan melalui sayap. Ya, umpan back pass, ya, masih melakukan ball possession. Sementara pemain-pemainnya melakukan umpan seperti menggunakan dan memanfaatkan lebar lapangan. Ya, masih dikuasai oleh pemain S3 dengan satu buah. Ya, dengan kecil ini lintang, saudara-saudara. Ya, umpan lagi kepada pemain belakang. Bahaya, ya, hampir di intercept. Ya, kuasanya lagi oleh Rafi, ya. Berhasil dicuri oleh pemain SCC dengan kecepatannya. Ya, masih dibayang-bayangin lewat satu. Ya, crossing yang hampir aja berbahaya, saudara-saudara. Sayang tadi tidak bisa dijangka oleh pemain SCC pertama punggung 11, sementara terjadi lemparan ke dalam oleh pemain SCC. Lalu kami beritahukan bahwa nanti ada bintang tamu penyanyi Saiful Jamil. Saiful tak ajarin tapi dengan otak kutip berusaha melewati. Ya, pemain ini sangat lincah. Ya, umpan ke tengah. Kiper dia. Ya, hampir saja bahaya, saudara-saudara. Jepret! Ya! Hampir saja dengan kesikapannya penjaga gawang dari SCC. Ya, buku pemainnya belum apa? Tadi penyelamatan yang sangat gembira menunjukkan bahwa keseriusan berlatih itu ya berhasil dilewatin lagi. Umpan gawang, ya, penjaga gawang dari SCC ini sangat lincah, sudah melaksanakan penyelamatan beberapa kali. Penyelamatan yang terakhir tadi masuk, tapi dengan kesegarannya berhasil ditip sehingga tidak jadi masuk juga. Ya, kita petik di belakang mencoba untuk melakukan doa. Gagal dari terjadi. Masih melakukan doa dia. Permainan yang sangat bagus. Permainan yang sudah ditunjukkan dan meskipun dalam usia masih usia 13, bahkan sebagian pemain masih usia 12. WEEK. Meskipun di bawah tekanan, pemain-pemain SCC masih berusaha terus memarkir lawan dia, sehingga pemain S3 tidak bisa mengembangkan permainnya. Meskipun sekarang dari lembaga bawah, sentral jump yang dilakukan oleh Hatem, Shumen Kung Fu, masih dicuri oleh pemain-pemain SCC. Ya, coba melewati beberapa pemain. Ya, satu pemain mencoba melakukan serangan ini. Ya, pemain lincah lagi. Ya, umpan balik kepada Mas. Ya, crossing ke depan. Ya, hampir saja. Sopir melakukan di atas gawang sehingga tidak mengubah kedudukan, masih tetap 0-0. Yeah.
babak pertama sudah berjalan sekitar 10 menit. Ya, masih terjadi keributan di tengah lapangan. Ya, bisa Anda saksikan pemain-pemain dengan usia yang baru 13 sudah menunjukkan teknik-teknik yang sangat bagus. Tentunya ini dikarenakan latihan yang sangat rajin. Ya, umpan terobosan, back pass kepada teman. Ya, masih taktik. Ya, umpan lagi. Ya, umpan menggunakan lebar lapangan. Ya, nomor 11 dengan postur yang gemuk. Ya, pergi. Masih taktik lagi. Ya, nampaknya SBS 3 masih kesulitan untuk menggol dari SCC. Sedangkan SCC sendiri ya terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Hakim garis mengangkat benderanya, menandakan ada seorang pemain yang melakukan pelanggaran. Ya, sementara skor masih 0-0. Sambil melihat pertandingan, kita dengarkan sebuah lagu dari Bapak Gardi. Ya, moga Bapak. Kepada bapak-bapak yang lainnya mungkin ingin menyalurkan bakatnya. Jadi di samping anak-anak kita main bola, yang punya hobi nyanyi bisa menyalurkan bakatnya di sini. Ya, ada di sini ada tag-nya. Ada tag-nya, cuma gak ada tekannya lah. Nah, ini vokalis dari Zabrut. Ya, mirip kacamatanya aja. Teman dari SSB apa gitu lo? Monggo, bawa bapak yang lainnya yang punya hobi. Tapi pilih apa kan?
Willy. Willy. Masih berjalan antara SSBS 3 melawan SCC. Meskipun perang dari tadi, pertahanan SCC yang rapat belum bisa ditembus oleh pemain-pemain S3. Ya, serangan balik dari SCC. Iya, umpan ke sayap sangat cepat sekali. Iya, umpan lagi ke tengah. Hampir saja saudara-saudara bisa melewati. Masih berlanjut. Iya. Ya, berhasil diintersep oleh pemain belakang dari S3. Ya. Pemain bernomor punggung 11 sangat tinggi. Ya. Berhasil menguasai bola. Shooting arah gawang. Ya, berhasil menangkap dengan baik oleh kiper dari SCC. Ya. Pertandingan sudah berjalan sekitar. Yeah.
itu kan Budi. Iya, terima kasih kepada Bapak Bardi yang sudah menyempatkan suara emasnya. Ya, kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Bung Yamato. Bung, selamat datang, Bung. Ya, dia adalah penggagas SSG Liku 13 Jateng bersama Abah Ramsi dan timnya. Semoga apa yang dicipta, cita-cakan beliau beserta kita semua, yaitu adanya sebuah wadah untuk anak-anak di bawah usia ini, sehingga dapat mengembangkan teknik permainan bolanya, dapat tercapai. Selanjutnya, sebelum dari lapangan untuk sementara skor dari SBS 3 melawan SBS CC masih 0-0. Jangan, babak kedua sudah berjalan sekitar 5 menit. Ya, di babak kedua SCC memberikan peluang. Ya, masih kali di tengah lapangan. Umpan kepada Raflin. Baru 2 menit juga 5 menit. Saat ini masih direbut oleh pemain belakang dari SCC. Masih dicar pemainnya kita kereta-kereta. Pokoknya saya ngano ya, sing hijau bang. Sangat hijau, saudara-saudara. Bisa main. Bayangkara untuk bisa melakukan pemanasan di jangan di sisi selatan Pak, karena mengganggu tim yang sudah bermain. Kata manajer SSB Pop Bayangkara untuk bisa menggeser pemainnya karena ditakutkan mengganggu pemain dan tim yang sedang bermain. Ya, terima kasih. Lagu dari Pak Mustaqim dibeli Bapak Banyu Nari. Iya, siap. Ada teks, ada teks dari HP mungkin Pak. Iya. Biasa tadi gimana sih Pak ya? Ada teks sama. Iya. Bayar. Thank you.
selanjutnya untuk karate perwakilan dari Apak Inti. Monggo Bapak Nardi, Pak Nardi atau Bapaknya Tama mana ya? Pak Nardi, monggo Pak Nardi, karate. Kayaknya mungkin perwakilan dari Apak Inti, Bapaknya Fadra mana yang biasa bergoyang di bajunya? Bapaknya Fadra. Siapa Pak Yul? Monggo Pak Yul. Pak Yul, ayo monggo. Pak Yul. Siapa Pak Geja? Monggo Pak Geja. Monggo. Katanya nyanyi Pak Geja. Loh, untuk perwakilan dari Abang ini. Ayo Bang. Ayo berdua gak apa-apa Bang. Ayo, ayo. Ayo, tepuk tangan untuk Pak Geja. Kedudukan sementara untuk S3 melawan SCC 1-0 yang terjadi pada sekitar menit ke-10 babak pertama tadi. Dengan first time pemain S3 tadi berhasil menggolong lawan SCC. Pada babak pertama pertahanan lawan SCC tidak bisa ditembus, akhirnya dapat digolong oleh pemain S3 dengan nomor punggung 11. Ya kalau tidak salah namanya Raya ini. Monggo, sementara S3 masih menekan SCC. Ya, nomor punggung 9 masih menguasai bola. Ya, utang kutip di tepi lapangan. Ya, melewati satu pemain. Ya, lincah sekali. Bukan kepada pemain. Bertemu punggung 7, crossing di depan gawang. Iya, hampir saja. Iya, penyelamatan yang sangat gemilang oleh pemain bernomor 2 punggung 20, ya. Dengan posturnya yang sangat tinggi, kiper dari SCC ini sudah melakukan penyelamatan yang sangat banyak, ya. Oke, yang punya ini, Pak siapa Pak? Pak Toro, Pak ini Pak. Pak Toro, ya. Pak Toro. Berarti dari apa ini? Ya, Pak Siti, selamat dulu Pak. Ribuan dari Pak Toro. Thank you.
Yang bingung kan itu.